warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitih wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzan ya Allah wa iyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Wa ya ayuhal musyahidun al-kiram, insyaAllah ta'ala bi'idnillah kita akan membahas yakni sifat salat, bagaimana kita seharusnya mengerjakan salat. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bulan yang terdahulu, tentang kedudukan salat di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, maka kita harus mengenal dulu yang arti sifat salat itu. Yang dimaksudkan dengan sholat di sini adalah tata cara sholat. Itu makna sifat sholat, tata cara sholat. Tata cara sholat itu yang dibarengi dengan rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajiban sholat, dan sunnah-sunnah sholat, serta sunnah-sunnah yang terkait dengan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menerangkan kepada kita tata cara sholat dengan ucapan beliau, sabda beliau, dan juga dengan perbuatan beliau. Seperti diriwayatkan dari sahabat Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sebagaimana kalian melihat aku salat. Maknanya cara Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan salat kepada para sahabatnya tidaklah secara teoritis semata, tetapi beliau lebih penekanannya kepada praktek, yaitu melihat bagaimana beliau sholat dari mulai gerakan dan ucapan serta sikap, termasuk di sini menghadapnya beliau ke arah kiblat, berdirinya beliau di dalam sholat, dan itu semua yang menjadi perhatian para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum di dalam mempelajari sholatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu Al-Mubarak Al-Furi, Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, lam yastaw'ibha kullu wahidin mimman wasafa salatahu sallallahu alaihi wasallam, innama akhada majmu'aha min majmu'ihim. Yakni tidak ada seorang ulama pun yang ia yakni mengambil tata cara sifat sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan ia akan mengambil keseluruhan daripada para ulama. Yakni mereka mempelajari sholatnya di dalam yakni ibadah, melalui ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam pelajaran yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri di sini, sallu kama ra'aitumuni usalli, mengandung beberapa pelajaran penting, yaitu di antara faedahnya mengikuti tata cara sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mengerjakan sholat bukan apa yang nyaman buat diri kita, akan tapi melakukan sholat seperti apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada kandungan apa, keimanan yang paling kuat pada diri hamba ketika dia di dalam mengerjakan ibadahnya mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, hadza adal ala ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan betapa dia
mengikuti atau ittiba kepada Nabi. Yang pertama menunjukkan kekuatan keimanannya. Yang kedua mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga dia meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan dan perbuatan. Dan yang keempat yang terpenting, yakni orang yang beribadah mengikuti tuntunan Nabi, itu adalah ibadah yang paling sempurna. Kemudian sungguhnya sholat ini termasuk rukun agama yang paling, rukun Islam yang paling utama setelah dua kalimat syahadat. Dan ia merupakan tiang dari agama. Dan wujud sholat itu adalah gerakan dan ucapan, dibarengi juga amalan hati. Karena seorang yang sholat harus diawali dengan niat. Maka tidak akan tercapai kesempurnaan sholat bila mana tidak dibarengi dengan niat. Maka tiga unsur di dalam ibadah itu ada di dalam sholat, yaitu amalan hati, amalan lisan, yaitu bacaan-bacaan, ucapan-ucapan, zikir, doa di dalam sholat, dan ketiga gerakan-gerakan di dalam sholat. Karena sholat tidak cukup hanya dengan gerakan ataupun dengan dibarengi ucapan semata, tapi dibarengi dengan kehadiran hati. Dan itulah yang menumbuhkan kehusyuan pada diri hamba ketika dia mengerjakan sholat. Kehusyuan itu sendiri yaitu ketundukan dan merasa dirinya hina dengan perasaan, yakni yang tidak memiliki kedudukan apapun di hadapan Allah selain dia sebagai hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau hamba itu sudah khusyuk, maka anggota badan khusyuk, hati dari hati yang khusyuk sampai anggota badan khusyuk, sehingga gerakan pun menjadi khusyuk, bahkan bacaan pun akan khusyuk. Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Thaha ayat 108, wa khasha'atil aswatu lirrahman, dan semua suara itu tunduk menghadap Allah atau di hadapan Allah yang Maha Rahman Pengasih. Yakni tenang, rendah, tunduk, tidak menunjukkan ketinggian, keangkuhan dan sebagainya. Ini makna khusyuk secara bahasa. Sedangkan khusyuk secara syariat yaitu qiyamun baina yadir rabbil khudu' wadzul wassukun wa tuma'nina. Yaitu berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan pencipta, pengatur, penguasa alam semesta, dengan ketundukan, dengan perasaan hina, dengan tenang dan tuma'nina, dengan sangat tentram sekali. Inilah khusyuk. Dan khusyuk itu ada khusyuk zahir dan ada khusyuk batin. Khusyuk zahir itu haruslah yang tumbuh dari khusyuk batin. Kalau hati seseorang itu memeraih kehusuan, maka akan melahirkan kehusuan pada sifat zahirnya, yaitu gerakan-gerakan yang dia kerjakan di dalam sholat, dari mulai berdirinya sampai dengan takbiratul ihram dan salamnya, semuanya dilakukan dengan kehusuan, yaitu dibarengi dengan tuma'nina, tidak tergesa-gesa, sebagaimana yang sudah kita singgung pada pertemuan yang telah lalu. Dan khusyuk di dalam sholat itu memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaannya yaitu sholatnya seperti yang dikatakan oleh Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, khamsu salawatin iftaradahunna Allahu ta'ala man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna liwaktihinna wa atamma ruku'ahunna wa khusyu'ahunna kana lahu 'alallahi ahdun ay yaghfira lahu wa man lam yaf'al falaysa lahu 'alallahi ahdun in syaa'a ghafara lahu wa in syaa'a 'adzabahu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wa Tabarani wal Baihaqi wa shahahahu Al Albani di dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Hadis ini sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lima waktu salat yang Allah wajibkan kepada hambanya. Maka barang siapa yang ia membaguskan wudunya, yaitu menyempurnakan wudu di setiap salat yang lima waktu, kemudian ia mengerjakan salat-salat lima waktu pada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ia menyempurnakan rukuknya dan menyempurnakan kekhusyuannya,
maka dia akan mendapatkan janji dari Allah bahwa Allah pasti mengampuni dosanya. Itu janji Allah, dan janji Allah pasti. Sedangkan orang yang tidak mengerjakan, yakni apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, falaisa lahu 'alallahi 'adun, maka orang yang seperti ini tidak mendapatkan jaminan dan janji apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaannya insya'a ghafarolah, kalau Allah berkehendak Allah akan mengampuni keadaan hamba ini. Wa insya'a azzabah, tapi kalau Allah berkehendak maka Allah akan menyiksa hamba yang tidak mengerjakan salat dengan sempurna. Dan Allah Maha tahu bagaimana hamba itu mengerjakan sholatnya dan bagaimana kondisi hati ketika mengerjakan sholat. Ini salah satu keutamaan khusyuk, yaitu orang yang sholat dengan khusyuk akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lainnya diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yatawadda fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'ataini mukbilun alaihima biqalbihi wa wajhi illa wajabat lahul jannah." Ini keutamaan lain dari khusyuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak seorang muslim pun yang ia berwudu kemudian dia membaguskan wudunya, yaitu menyempurnakan wudunya, rukun dan syarat dan wajibnya, kemudian dia bangun mengerjakan sholat dua rakaat, menghadapkan, yakni menghadapkan hati dan wajahnya, yakni dengan, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, mukbilun alaihima biqalbihi waji, dia mengerjakan dua sholat dua rakaat menghadapkan hati dan wajahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, illa wajabat lahul jannah, melainkan ia pasti masuk surga. Allahu akbar. Maka fadilah daripada sholat khusyuk adalah surga. Dan ini adalah merupakan keutamaan yang besar. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjadikan sholatnya sebagai sesuatu yang menyenangkan hati, menghibur hati, sehingga ketika beliau memerintahkan Bilal untuk memandangkan iqamah, apa yang beliau katakan, ya Bilal arihna bis-shalah, kum ya Bilal fa'arihna bis-shalah, bangun wahai Bilal, senangkan kita dengan sholat, istirahatkan kita dengan sholat. Ini yakni menganjurkan kita untuk menjadikan sholat itu sebagai sesuatu yang menghibur hati, yang menyenangkan hati, yang membahagiakan hati. Kemudian sifat sholat disebutkan, barang siapa yang ingin mengerjakan sholat seperti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengerjakan sholat, maka hendaknya dia mengerjakan sholat sebagaimana berikut ini. Saya akan sampaikan secara ringkas dari pembahasan-pembahasan ini pada awalnya. Yang pertama, hendaknya menyempurnakan wudunya. Dan ini, maka kita ada kewajiban untuk mempelajari tata cara wudhu yang benar, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada pembahasan tersendiri yang harusnya dikerjakan nanti insyaallah. Yang kedua adalah at-ta'addub bi adabil khuruji ila shalah, yaitu beradab dengan adab-adab yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika kita hendak mengerjakan salat. Yang pertama tadi, bersuci dari rumah. Artinya wudunya dari rumah. Sehingga seseorang itu wudu di masjid itu hanya ketika kondisi darurat, seperti dia dalam safar yang dia harus berhenti di masjid, maka dia belum punya wudu, wudunya di masjid. Atau dia sudah berwudu dari rumah kemudian batal, maka dia berwudu di masjid.
Ini bukan bukan tidak boleh, tetapi yang utamanya seseorang itu wudhunya dari rumah, karena artinya dia sudah menyiapkan dirinya untuk pergi ke dalam ke masjid, sudah meniatkan. Dan kemudian kalau dia yakni tidak jauh dari tempat tinggalnya itu ada tempat sholat, yaitu musholla atau masjid, maka ia berjalan menuju masjidnya. Ini yang utama. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutuwatahu in ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan." Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ia bersuci dari rumahnya, bersuci di rumahnya, tatahhar fi baitihi, kemudian masya ila baitin min buyutillah, kemudian ia berjalan ke salah satu dari rumah-rumah Allah, bisa musalla, bisa masjid di rumah terdekat, lihat dia faridotan min faraidillah, yang tujuannya untuk mengerjakan salah satu dari fardu-fardu Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kanat khutwatahu, maka setiap dua langkahnya yang dia kerjakan, ihdahuma tahuttu khati'atan, selangkahnya itu akan menghapuskan dosanya, wal ukhra tarfa'u darajatan, dan langkah yang kaki satunya akan mengangkat derajatnya. Ini keutamaan pergi ke masjid dengan jalan kaki. Yang di sini adalah adab untuk keluar masjid. Bukan berarti ke masjid naik motor, naik mobil tidak boleh, naik sepeda tidak boleh. Akan tetapi keutamaan yang lebih ada pada yakni berjalan kaki. Yang kedua, adab yang kedua yaitu berjalan ke masjid dengan tenang. Dengan tenang, tidak terburu-buru. Yakni berjalan dengan penuh ketundukan, kekhusyuan. Bisakinah wal waqar. Karena ini yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Idza sami'tumul iqamah." Kalau kamu mendengarkan iqamah, baik itu kumandang azan atau iqamah, ketika dikumandangkan, famshu ila salati, maka berjalanlah kamu untuk mengerjakan salat, yaitu ke masjid. Wa alaikumus sakinah bil wal waqar, dan hendaknya kamu sikapnya tenang dan tidak terburu-buru. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Maka sholat yang kamu dapatkan, kerjakan. Artinya apa yang kamu dapatkan dari jamaah, ikuti, kerjakan. Maka di sini ada perhatian penting. Ketika kita datang ke masjid dan sudah mendapati imam dalam keadaan sujud misalnya, atau iktidal misalnya, maka jangan berdiri menunggu imam itu bangun berdiri kepada rakaat berikutnya. Tetapi dia langsung mengucapkan takbiratul ihram, kemudian ia mengikuti gerakan imam saat itu. Kalau imam saat itu sedang sujud, maka langsung ia bersujud bersama imam. Karena ketika dia sudah sampai di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama adraktum fasallu." Maka kamu mendapati imam sedang mengerjakan apa, maka salatlah kamu bersama imam. Dan rakaat berapa yang kita dapatkan, itu yang kita kerjakan. Dan di sini ada fadilah, berdirinya seseorang menunggu imam bangun ke rakaat berikutnya tidak mendatangkan faedah. Tetapi ketika seorang ia takbiratul ihram dan ikut mengerjakan rukuk, sujud dan sebagainya, meskipun ia tidak mendapatkan rakaat tersebut, dia ada pahala. Pahala ketika sujud, pahala ketika iktidal, pahala ketika duduk di antara sujud dan seterusnya. Maka jangan menunggu bangunnya imam, tapi langsung takbiratul ihram dan mengikuti gerakan imam. Ini wa ma fa'atakum fa'atimu. Kemudian rakaat yang tidak kita dapati, yang terlewatkan oleh diri kita, ya kita sempurnakan. Orang yang ketinggalan satu rakaat, dia sempurnakan dengan satu rakaat setelah salamnya imam. Dan di sini harus menunggu salam imam yang kedua.
Itulah pendapat yang lebih rajih, lebih kuat menurut jumhur ulama. Jadi jangan imam baru salam sekali kemudian langsung bangun, tetapi tunggu imam sampai salam, menyempurnakan salam yang keduanya, baru kemudian kita bangun. Itu adab yang kedua. Maka di sini adalah sakinah itu adalah tenang dalam gerakan, dan ia yakni tidak tergesa-gesa. Kemudian al-waqar yaitu kondisi kita ketenangan itu dengan menundukkan pandangan dan suara merendah dan menghadap ke jalan dan tidak menengok-nengok ke kanan kiri, itu waqar. Kemudian yang ketiga, adab untuk mengerjakan sholat yaitu ketika kita keluar dari masjid, hendaknya kita keluar dari rumah menuju masjid, hendaknya kita membaca doa keluar dari rumah yang sudah kita hafal insya Allah. Bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah. Maka ini insya Allah penyempurna, karena ada keutamaan yang besar pada orang yang membaca doa ketika keluar rumah. Tidak hanya ketika mau ke masjid, tapi setiap kali keluar dari rumah bacalah doa ini, wa insya Allah Allah akan menjaga kita. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang keluar dari rumahnya membaca zikir ini, maka dia akan diberi hidayah oleh Allah, ditunjukkan jalan yang baik oleh Allah, dan dicukupi segala kebutuhan dan hajatnya, dan dia dijaga dari segala keburukan, diberi hidayah, hudia, wa kufia, dan dicukupi segala kebutuhan dan hajatnya, wa wukia, dan dia dijaga, dipelihara dari segala keburukan. Ini janji Allah. Maka orang yang keluar rumah dengan membaca ini, insya Allah dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, yaitu doa ketika masuk ke dalam masjid, atau doa ketika keluar menuju masjid, yaitu Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, wa ja'al fi sam'i nuran, wa ja'al fi basari nuran, wa ja'al min khalfi nuran, wa min amami nuran, waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran, Allahumma a'tini nuran. Ini doa memohon kepada Allah cahaya di seluruh sekitar tubuh kita. Karena orang yang memohon Allah cahaya ini, maka dia akan selalu diberi penerangan, penerangan hati, penerangan pikiran, dan juga penerangan dalam setiap tindakan kita. Ya Allah, karuniailah hamba cahaya. Memohon cahaya secara sempurna. Maka orang yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan selalu diberi jalan yang terang. Yang kelima, adab yang kelima, yaitu melangkahkan kaki kanan ketika masuk ke masjid, serta membaca doa masuk masjid. Dari mulai teras masjid yang luar, itu termasuk bidayatul masjid. Namun sebagian ulama menyebutkannya yaitu ketika masuk, yaitu teras halaman, bukan halaman depan, tapi teras masjid yang digunakan untuk sholat masjid. Kan masjid itu sebelum pintu biasanya ada terasnya, maka itulah yang disebutkan fina. Adapun tempat parkiran itu namanya saha, itu halaman, maka itu belum masuk ke wilayah masjid. Dipakai kadang-kadang untuk sholat kalau jumlah jamaahnya meluber, maka itu bisa masuk. Tetapi untuk masjid sendiri wilayah asalnya yaitu dari mulai terasnya. Maka membaca doa apa? Assalatu ala Rasulillah. Kemudian juga dibaca dengan awalan, dibaca dengan baca bismillah. Bismillah wassalatu ala Rasulillah. Kemudian baca Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ini diantara macam-macam bacaan. Boleh kita hanya bacaan assalatu ala Rasulillah atau bismillah wassalatu ala Rasulillah yang pendeknya saja, atau boleh juga yang masyhur kita sering dengar Allahumma ftahli abwaba rahmatika, Allahumma ftahli abwaba rahmatika,
dan boleh doa doa ini dibaca seluruhan digabung. Dan yang doa yang lebih bagus lagi juga, a'udzu billahil adzim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Saya ulangi, a'udzu billahil adzim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ini bacaan doa ketika melangkahkan kaki ke dalam yakni teras masjid atau memasuki masjid. Adapun yakni yang keenam, maka hendaknya keluar ke masjid itu diawalkan, yakni sehingga Nabi SAW mengatakan bila kamu mendengar iqamah ini sedang menerangkan agar orang tidak tergesa-gesa ke masjid ketika dia datang sudah iqamah. Karena kita rata-rata naluri nggak pingin ketinggalan rakaat pertama, akhirnya keluarnya ketika mendengar iqamah terburu-buru, sehingga kadang-kadang mendapati di masjid itu imam sudah mau rukuk atau baru rukuk karena pingin mengejar rakaat pertama sehingga berlarian. Nah, yang dianjurkan oleh Nabi adalah bersikap sakinah wal waqar, tenang, tidak terburu-buru. Adapun adabnya yang utama ke masjid yaitu pergi ke masjid yang lebih awal, yaitu ketika pertama kali dikumandangkan azan, bahkan para salaf. Para salaf, mereka ada, tidak semua, ada tidak sedikit, banyak pula dari mereka yang sudah berada di dalam masjid sebelum muadzin mengumandangkan azan. Kenapa? Karena keutamanya duduknya seseorang di masjid menunggu datangnya sholat, selama itu dia dipandang sedang mengerjakan sholat fardu tersebut. Misal kita masuk ke masjid sebelum dikumandangkan azan sholat asar, kemudian kita duduk sholat atau kita masuk sholat tahiyatul masjid, setelah itu duduk, maka sepanjang duduknya kita sampai dikumandangkan iqamah sampai dengan salam, itu kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sedang mengerjakan sholat asar tersebut. Maka ini suatu keutamaan. Maka kadang cuman kita ini kadang kurang penghayatan terhadap makna sholat, sehingga kadang sholat itu hanya ketika kita takbiratul ihram, padahal pahala sholat bisa kita dapatkan yakni ketika kita sudah meniatkan diri untuk masuk masjid dan musholla. Ini yang utama. Kemudian hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, tsumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaihi." Walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya orang-orang itu tahu bahwa apa keutamaan yakni yang terkandung di dalam menjawab panggilan salat, yaitu azan, dan juga untuk meraih shaf pertama di dalam salat berjamaah. Kalau seandainya tahu, sehingga sekiranya ketika itu dia tidak bisa mendapatkan shaf pertama karena berebut kecuali dengan cara untuk berundi, maka dia kalau tahu keutamaannya, meskipun dia harus mengundi atau berundian siapa yang berhak atau saling berebutan untuk mendapatkan shaf pertama. Ini yang juga kadang-kadang kurang diperhatikan, sehingga kadang-kadang masjidnya lebar besar itu kemudian sudah ada shaf terdekat, padahal ujung kanan atau ujung kiri itu masih longgar, dia sudah ngambil di shaf kedua. Ini satu kekeliruan. Kenapa? Karena kadang kejauhan, dia ngambilnya kejauhan, apalagi ada yang belasan jauh dari imam, salah.
jauhnya dari imam itu tidaklah mengurangi keutamaan kalau dia ada di shof pertama. Maka berjalan ke shof pertama mendapatkan selagi masih memungkinkan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kemudian illa yastimu, dia tidak bisa mendapatkan shof pertama kecuali dengan perundian. Niscaya kalau dia tahu keutamaan berdiri di shof pertama itu, maka dia akan berundi kepada seseorang. Atau bahkan mungkin kalau diibaratkan zaman sekarang, kamu tak bayar supaya saya yang bisa masuk ke shof pertama. Tapi zaman sekarang kadang-kadang orang salah, kadang-kadang shofnya nggak lebar, kadang-kadang menganjurkan orang lain, mungkin kita yang muda, ada yang tua, mari pak maju, ini salah. Dalam ibadah kita nggak boleh menawarkan orang lain mendapatkan yang lebih utama dan membiarkan kita yang tidak utama. Maka dalam keadaan ibadah serupa itu, kita harus mencari yang lebih utama untuk diri kita. Makanya Nabi mengatakan, seandainya dia tidak bisa mendapatkan shof pertama kecuali dengan undian, dia akan berundi. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaih. Seandainya manusia itu, orang-orang itu pada mengetahui, artinya mereka benar-benar tahu akan keutamaan berangkat ke masjid di awal, niscaya mereka akan berebut, berlomba-lomba untuk berangkat ke masjid lebih awal. Karena orang yang paling pertama dan yang paling awal, dia mendapatkan keutamaan yang lebih. Hanya saja zaman kita ini sudah banyak dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan duniawi. Walau ya'lamuna ma fil atamati washubi, seandainya orang-orang itu tahu keutamaan sholat berjamaah, yakni di sholat berjamaah, sholat isya dan sholat subuhnya, la'atauhuma walau habwa, mereka pasti akan mendatangi sholat berjamaah waktu isya dan subuh meskipun harus dengan merangkak ataupun merayap. Habwa. Kenapa? Karena ada keutamaan. Sungguhnya apa yang diumpamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam yakni sholat keutamaan ini sangat besar sekali. Karena Nabi mengibaratkan kita ini sampai mestinya kalau kita tahu apa yang terdapat, keutamaan apa yang terdapat pada sholat berjamaah di waktu isya dan subuh, dan sungguhnya ini seluruhnya, tapi menunjukkan ada keutamaan yang lebih pada sholat isya dan sholat subuh berjamaah, niscaya dia akan datang kedua waktu ini meskipun dengan cara merayap, meskipun dengan cara merangkak. Ini menunjukkan ada keutamaan yang lebih. Kita kan kalau ada, biasanya di desa itu apa, kalau setiap 3 bulan sekali ada ngantri ngambil beras, apa namanya itu, PKH. Dalam PKH itu coba lihat, orang-orang sampai ngantri berjubel, sampai gendong anaknya, sampai lama sabar. Kenapa? Karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan di situ, yaitu PKH. Padahal sudah dibagi semua. Artinya sudah ada jatahnya, mestinya. Apalagi ini janji dari Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun demikianlah keadaannya. Kemudian faidah-faidah lain, keutamaan lain yang bisa diperoleh ketika seseorang itu mendatangi masjid di awal waktu, dia berjalannya akan tenang, tidak terburu-buru. Dia bisa mendapatkan shof pertama dan bisa dekat dengan imam. Ada orang yang sampai salaf itu, para salaf itu sampai belasan tahun atau puluhan tahun dia tidak pernah melihat dinding dalam sholatnya. Yang dia lihat punggungnya imamnya. Allahu Akbar. Ada disebutkan sampai 40 tahun, ada disebutkan 25 tahun, Allahu Akbar. Dan tidak pernah gaib. Maknanya dia selalu mendatangi sholat di awal waktu. Dan banyak sekali keutamaan. Kemudian yang ketiga di antara keutamaan orang berangkat sholat berjamaah di awal waktu, yakni dia bisa sholat qobliyah atau minimal tahiyatul masjid. Dan sungguhnya semua sholat itu ada qobliyahnya, hanya saja ada yang muakkad dan ada yang ghairu muakkad. Ada yang sangat ditekankan dan ada yang
tidak ditekankan, tapi ada keutamaan. Seperti contohnya 4 rakaat sebelum asar. Itu tidak ditekankan, tetapi janji keutamanya besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjaga 4 rakaat sebelum asar akan Allah bangunkan rumah atau istana di dalam surga. Maknanya orang yang dia mengerjakan itu, istananya semakin lebar, semakin besar, semakin indah. Dan ini tidak termasuk yang muakkad, tetapi bukan berarti tidak ada keutamaan. Hanya saja Nabi SAW mengajarkan yang muakkad agar yang muakkad ini lebih diperhatikan. Karena mungkin kalau diwajibkan atau diharuskan semuanya itu harus muakkad, nanti memberatkan seseorang sehingga akibatnya tidak mengerjakan sama sekali. Maka dilatih dengan yang muakkad, yang 12 rakaat, atau yang menurut satu riwayat 10 rakaat, tapi yang lebih rajih 12 rakaat. Maknanya bolehlah kita mengawali dari 10 rakaat, yang bila 10 rakaat bisa dilanggengkan, tambahkan yang menjadi 12 rakaat. Bila 12 rakaat bisa dikerjakan dengan baik, tambahkan dengan yang tidak muakkad, yang termasuk rawatib, seperti qobliyah maghrib, qobliyah isya, dan qobliyah asar. Ini yang utama. Dan juga ba'diyah yang tambahan, seperti 2 rakaat tambahan lain selain 2 rakaat yang telah ditetapkan oleh Nabi atau ditetapkan secara muakkad oleh Nabi di sholat duhur. Kemudian keutamaan lain yang diperoleh oleh orang yang ia berangkat ke masjid lebih awal, dia didoakan oleh para malaikat. Karena ketika seorang hamba itu dia duduk di masjid, maka malaikat sudah mulai mendoakannya terus. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ampunilah dosanya, limpahkanlah rahmatmu kepadanya, dan terimalah taubatnya. Itu doa malaikat untuk orang yang duduk di dalam masjid. Kemudian yang kelima, keutamaan orang yang berangkat awal di masjid, dia bisa membaca Al-Quran atau berzikir. Bisa mengisi waktu dengan baca Al-Quran dan berzikir, dan itu ibadah-ibadah yang utama. Yang keenamnya, dia akan tadi, seperti dikatakan bahwa orang yang sedang menunggu sholat, dia dinilai seperti sedang sholat. Maka dia berada di dalam sholat sepanjang dia menanti sholat. Yang ketujuh, dia bisa mendapatkan keutamaan takbiratul ihram. Ada keutamaan orang yakni bisa mendapatkan takbiratul ihram. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang dia bisa mendapatkan takbiratul ihram imam selama 40 hari, 5 waktu 40 hari di masjid, mendapati takbiratul ihramnya imam, dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mendapatkan 2 baro'ah, 2 keselamatan. Baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq. Dia terbebaskan dari sifat kemunafikan. Dan terbebaskan dari ancaman siksa neraka. Tapi tidak boleh ada sela kecuali udur sakit. Tidak ada cela. Jadi selama 40 hari, 40 hari, 5 waktunya selalu mendapati takbiratul ihramnya imam. Dan itu tidak akan bisa kita peroleh kecuali dengan bergegas berangkat ke masjid di awal waktu. Yang kemudian yang ke 8, orang yang berangkat ke masjid lebih awal, dia akan lebih khusyuk di dalam sholatnya karena tidak terengah-engah, apalagi kalau tempat masjidnya agak jauh. Inilah 8 keutamaan di dalam, yakni berangkat ke masjid di awal waktu. Kemudian, masuk kepada pembahasan tentang sholat. Ketika yang ketujuh, jadi yang keenam, yang ketujuh yaitu
berusaha keras untuk bisa mendapatkan soft pertama, dan juga kalau bisa, kalau dengan usahanya ia bisa dekat dengan imam, meskipun tidak harus belakang, di belakang imam persis, kalau dia bukan orang yang banyak hafalannya, terutama di sholat-sholat jahriyah seperti subuh, maghrib, dan isya. Yakni dekat dengan imam, tidak harus persis di belakang imam, kecuali dia punya hafalan yang sepadan dengan imamnya. Sehingga maksudnya apa? Ketika imam ada bacaan yang salah, dia bisa langsung mengingatkannya. Kedua, bila imam batal, dia bisa langsung maju dan melanjutkan sholatnya. Kadang imam di tengah-tengah membaca surat, misalnya surat yang panjang, di tengah-tengah dia kemudian batal. Kalau makmum hafal, dia maju dan melanjutkan ayatnya. Misalnya dia membaca surat surat wadduha, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dia batal keluar. Maka orang yang di belakangnya lah yang bertanggung jawab untuk maju. Menyambung dari ayat tadi apa? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula, dan seterusnya sampai akhir. Artinya dia melanjutkan, tidak memulai dari pertama atau tidak mengganti surat yang lain. Maka di sini ada peringatan agar seseorang yang dia tidak merasa tidak memiliki hafalan yang cukup, maka dia menggeserkan posisinya dan mempersilahkan orang yang punya hafalan lebih, yaitu persis berada di belakang imam. Setidaknya ada tiga, yakni persis depan dan sebelah kanan, sebelah kiri. Dan kita mungkin di barisan yang keempat atau yang deretan yang keempat atau yang kelima, yang masih dekat dengan imam. Tujuannya apa dekat dengan imam? Kita bisa mendengarkan bacaan imam dengan lebih khusyuk, dan juga bisa melihat gerakan imam. Ini keutamaannya. Kemudian Nabi SAW telah bersabda tentang hal ini, yakni sama dengan riwayatnya Abu Hurairah. Yang kedelapan, al-hirsu ala ittikhadhi sutrah lil imam wal munfarid. Nah, dalam sholat, adab sholat, kalau kita sholat itu harus punya sutrah. Sutrah itu apa? Penghalang antara imam dengan orang-orang yang lewat di depannya, atau penghalang antara orang yang sedang sholat dengan orang-orang yang lalu lalang di depannya. Misalnya ini imam atau ini orang yang sedang sholat. Kalau imam, maka sutrohnya adalah yang sutroh imam, orang sedang sholat. Nah, ini sutrohnya. Nah, orang lewat di sini gak ada masalah. Tapi kalau dia lewat sini, nah ini berdosa, dan kewajiban orang yang sholat melarangnya, mencegahnya meskipun dengan keras. Karena dia ada ditunggangi syaitan. Kalau dia tidak dengan teledor, hanya lupa, oh iya, langsung dia belok. Tapi kalau dia tunggangi syaitan, dia ngotot. Artinya dia ada syaitan yang nempel pada dirinya, sehingga dia memaksa diri untuk tetap melewati orang yang sholat. Nah, sutroh ini berfungsi untuk membatasi orang yang lewat, supaya tidak lewat langsung. Karena dengan ditetapkan ini oleh Nabi SAW, maka menghalangi syaitan mengganggu orang yang sedang sholat. Sampai Nabi SAW beliau mengatakan, seandainya seseorang itu mengetahui, yakni dosa menyeberangi, melewati orang yang di depan orang yang sedang sholat, niscaya dia akan berdiri menanti orang itu selesai dari sholatnya. Ketika tidak ada jalan lain untuk dilewati selain itu, meskipun sampai 70 tahun, 70 musim. Padahal nggak mungkin orang sholat selama itu, tapi menunjukkan betapa dosanya orang melewati orang sedang sholat. Nah, ini perlu diperhatikan. Maka bagaimana ketika seorang sudah selesai dari sholat berjamaah, seringnya gitu, kemudian ada orang masbuk di belakang kita, ini seperti ini. Kita kadang-kadang di sini ada orang sedang masbuk sholat, kadang-kadang kita ini merasa tidak enak melewati orang yang sudah selesai sholat, tapi justru melewati di belakang kita orang yang sedang sholat. Ya, betul. Kemudian gitu. Jadi ini mestinya dia berdiri ke sini, keluar.
Enggak apa-apa ini. Wah, ini ada orang tua, enggak enak saya jalan depan. Enggak perlu. Wah, ini yang sedang sholat anak muda, enggak apa-apa saya lewati salah. Yang harus kita lewati adalah yang sudah selesai sholatnya. Karena berarti kita menjaga supaya dia tidak dilewati. Dan termasuk dalam hal ini, anjurannya kalau kita melihat ini kemudian orang yang masih masbuknya 3 rakaat. Dan sehingga depannya sudah orang sudah selesai. Ambil sesuatu seperti kursi atau bangku, letakkan di depannya supaya menjadi sutroh bagi dia. Sehingga orang-orang yang lewat berikutnya tidak melewati secara langsung. Ini sunnah Nabi, dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam hadis-hadis yang sahih yang sangat banyak. Hanya saja kadang tertutupnya ilmu di tengah umat menjadikan umat itu asing terhadap ajarannya. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Islam itu datang dalam keadaan asing dan kelak akan kembali menjadi asing sebagaimana awal pertama. Maknanya ketika umat ini mulai meninggalkan ilmu dan tidak ngaji, tidak membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka banyak hukum-hukum syariat yang tidak diketahui sehingga ketika ia melihat orang mengerjakannya melihat asing, aneh ini orang mengerjakan apa? Padahal itu sebenarnya yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala ketika melihat seseorang sholat di Masjid Nabawi tidak memakai sutra, itu diangkat oleh beliau, badan Umar itu gede, kuat, diangkat oleh beliau, digotong dan diletakkan di belakang tiang supaya dia sholat di belakang tiang. Nah ini kenapa? Karena mereka memandang itu wajib dan harus. Maka orang yang belum tahu langsung diajari. Nah ini kalau di zaman ini bisa gelut nantinya, bubar sholat. Ada satu cerita yang terjadi betul dan ini bagus. Orang sedang sholat, karena dia sedang sholat tidak memakai sutra, yakni sholat sunnah barangkali atau ba'diyah atau qobliyah. Ada ikhwan lainnya yang melihat ini perlu dikasih sutra. Tidak melihat ada yang bisa dikasih sutra kecuali apa? Kotak amal. Akhirnya diletakkan di depannya. Orang ini begitu selesai karena ini orang asing bukan jamaah situ. Begitu salam, saya disuruh ngasih sedekah ini. Dia keluarkan uang dan dia masukkan ke kotak. Ada faedahnya ternyata. Padahal maksudnya adalah supaya dijadikan sutroh, supaya orang tidak lewat di depan orang sholat ini. Nah itu salah satu hikmah di antara apa meletakkan sutroh. Apa saja boleh punggung orang lain. Seseorang yang misalnya mau bangkit kok melihat saudaranya masih sholat di belakang dan tidak ada sutroh, duduknya dia menunggu saudaranya selesai kalau dia tidak punya hajat, itu ada pahala seperti dia mengerjakan saudaranya sholat. Maka jangan bangkit kecuali kita punya udzur, ada buru-buru atau apa, itu yang lebih utama. Jadi jangan terburu, tunggu sampai selesai kalau kita memang tidak ada halangan aral ataupun tidak ada hal-hal yang penting. Kemudian adab yang ke-9 yaitu sholat 2 rakaat untuk tahiyatul masjid ketika ada waktu, yaitu maksudnya kedian masuk masih ada waktu belum diikomahi, maka sholat 2 rakaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rakaataini. Apabila seorang di antara kamu masuk masjid, maka janganlah dia duduk sehingga dia mengerjakan 2 rakaat. Dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan hukum sholat 2 rakaat tahiyatul masjid ini ketika longgar waktunya. Apakah wajib atau sunnah? Ada sebagian ulama yang melihat dohir hadis ini adalah wajib karena di sini adanya apa? Perintah Nabi. Maka setiap perintah itu menunjukkan wajib kecuali kalau ada dalil lainnya. Nah, sebagian ulama, jumhur ulama termasuk memandangnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Maka mana saja seseorang berpegang kepada dua hal ini, maka mengerjakan 2 rakaat sebelum duduk di masjid ketika waktunya cukup itu lebih utama dan lebih baik karena akan ada pahala yang besar. Ini termasuk kalau kita masuk masjid sudah dilaksanakan sholat,
maka masuk ke dalam sholat itu, dan itu sebagai tahiyat masjid juga. Maknanya tahiyat masjid apa? Memberikan penghormatan ke masjid dengan mengerjakan sholat terlebih dahulu sebelum duduk. Maka ketika mendapati imam sedang sholat fardu, kita langsung masuk, itu sudah termasuk tahiyatul masjidnya kita. Sebab apa? Kita masuk rumah Allah, penghormatan utama pertamanya bukan ucapan assalamualaikum, tetapi yaitu dengan mengerjakan sholat. Baik itu sholat dua rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid, yang dalam arti sebenarnya, ataupun masuk ke dalam sholat fardu bersama imam, yang itu juga merupakan bentuk penghormatan kita kepada Allah di dalam rumahnya. Hadza wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ke-10, adab masuk masjid ataupun sholat dalam sholat yang ke-10, yaitu menyibukkan diri dengan berbagai ibadah di dalam masjid, baik itu sholat sunnah mutlak misalnya, yaitu seperti sebelum duhur, sebelum asar, sebelum sholat duhur, sebelum asar, boleh kita mengerjakan sholat yang banyak karena itu adalah sholat mutlak yang dibolehkan, atau juga setelah atau masuk sebelum sholat isya boleh mengerjakan, yakni ketika iqomahnya lama menyibukkan diri dengan sholat sunnah mutlak, atau setelah selesai maghrib tidak mulai sholat langsung tapi sholat mutlak dulu, sholat sunnah salam sampai dikumandangkan iqomah. Sebagaimana hal ini juga dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebagian ulama mengisyaratkan dalam hadis Nabi itu namanya sholatul awwabin, sholatnya orang-orang awwabin, tapi sebagian mengatakan sholatul awwabin adalah sholat duha. Wallahu ta'ala alam. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Masih ada pertanyaan lain? Sudah cukup? Ada? Ya. Hadza minni wal afu minkum, saya minta maaf bila ada kesalahan-kesalahan di dalam penyampaian. Yang benar hanyalah apa yang datangnya dari Allah dan dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala kekeliruan mutlak dari diri saya, dan saya bertobat kepada Allah dan minta ampun atas kekeliruan dan salah saya, dan berlindung dari segala gangguan syaitan. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.